Assalamualaikum. Video ini saya khususkan kepada anak-anakku SMK Tata Busana kelas 10 yang baru masuk tahun ajaran baru ini, di mana kita tidak bisa belajar tatap muka langsung, maka kita manfaatkan HP Android kita untuk belajar. Kali ini saya akan membuat dasar desain busana, terutama untuk melatih pembuatan proporsi. Siapkan peralatan kalian, terutama kertas, pensil, penggaris, dan lain sebagainya. Proporsi adalah perbandingan tubuh secara keseluruhan dengan tinggi kepala. Proporsi yang ideal adalah 1:8,5. Maksudnya 1 adalah tinggi kepala, 8,5 adalah tinggi badan secara keseluruhan. Langkah pertama membuat proporsi yaitu membuat garis lurus, kemudian kita bagi menjadi 8,5 kali. Selanjutnya bagian-bagian itu kita kasih angka dari mulai 0, 1, 2, 3, 4, 5, sampai 8, 8, 9. Dalam menggambar proporsi, satu bagian atas adalah kepala, posisi bahu turun sepertiga dari kepala, kemudian posisi dada berada di titik nomor 2, pinggang berada di titik nomor 3, sedangkan untuk panggul pada posisi nomor 4. Posisi lutut berada di angka 5:2/3 dan tumit berada di angka 8, sedangkan ujung kaki berada di angka 8,5. Setelah bagian-bagian tubuh diketahui, selanjutnya kita menghubungkan titik-titik lagi dari mulai kepala, bahu, pinggang, panggul, tumit, sampai ke ujung kaki. Posisi siku berada di pinggang, sedangkan telapak tangan berada di panggul. Kalau sudah, mari kita rapikan peralatan gambar tadi.